Film Udi Keke akhirnya akan tayang di tanggal 17 Maret ini, diawali di tiga kota, Gorontalo, Manado, dan Jakarta. Nah, film ini film yang sangat inspiratif, yang luar biasa, banyak makna-makna yang luar biasa, khususnya di sisi edukasi, pendidikan anak-anak, gimana menggapai cita-cita dari kecil, lalu toleransi beragama yang tinggi. Di sana ada adegan di masjid, di gereja, bahkan di kelenteng. Nah, ini film luar biasa supaya kita dalam arti sebagai bangsa ini, bangsa yang cinta Indonesia, cinta NKRI. Tentu, mari para teman-teman media, tolong sebarkan, kabarkan kepada semuanya, supaya ramai-ramai nonton film ini, supaya anak kita semakin menggapai cita-cita, menjadi anak yang luar biasa, toleransi, bahkan menjadi anak yang cinta Indonesia. Yang mau kalah dengan orang-orang kota. Orang-orang kota tidak punya gunung untuk meletakkan cita-cita. Tak punya halaman untuk menanam sebuah harapan. Mengerti? Non pernah belajar di sekolah tentang Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi satu. Pandi kutek non. Kamu pikir aku bakal nurutin semua kata-kata kamu setelah apa yang sudah kamu lakukan sama aku? Di ngajak saya untuk ikut terlibat, gitu saya lihat skenario-nya, sepertinya saya tertarik. Karena film ini semua film yang luar biasa, yang penuh inspiratif, ajakan kepada anak-anak untuk menggapai cita-cita tanpa perbedaan, bahkan ada toleransi beragama. Di situ saya tertarik untuk membuat film ini. Kira-kira film ini di syuting di tiga kota, pertama Gorontalo, kemudian ke Manado, terakhir di Jakarta. Film yang saya katakan luar biasa. Pembang. Bapak sendiri udah lihat hasilnya, Pak? Sudah. Gimana menurutnya? Di tab udah preview juga, Cok. Gimana maksudnya pendapat? Pendapat saya sungguh luar biasa, khususnya ada dialog-dialog yang sangat membangun, ada adegan-adegan keagamaan, lalu ada kecintaan teman anak-anak sekolah itu untuk menggapai cita-cita padahal mereka ada latar yang sangat berbeda. Itu luar biasa banget. Informasi yang terdapat bahwa film Putri dan Dengkece ini cuma bisa tayang di daerah Sulawesi Utara. Iya, benar ini karena ini dianggap film daerah, tapi saya lihat tidak, kenapa diperankan banyak artis nasional, tapi saya ikutin himbauan mereka untuk tahap awal ditayangkan di Gorontalo Manado serentak, namun disisipin Jakarta juga. Ketika 3 hari animo penonton banyak, dengan sendirinya pihak bioskop akan membuka layar-layar. Oleh karena itu, ya minta dukungan teman-teman media untuk mempromosi ini, ikut promosi ini film ini supaya semakin luas, semakin banyak orang tahu akan film ini. Kalau boleh tahu berapa dana sih yang dikumpulkan untuk acara film ini? Rahasia dapur, Pak. Ya, maksudnya 8M, 3M, atau? Ya, sekitar segitu, Pak. Disebutin Pak, biar enak Pak. Enak ya. Berapa? 5M, 3M, atau 8M? Maksud saya, ini film edukasi, penuh toleransi beragama, dan cinta. Adik, ayo semuanya, teman-teman warga Jakarta dan seluruh Indonesia, dukung film ini, nonton film ini, menjadi film yang luar biasa.